Hai guys, kangen banget loh, masa sih? Aku bedakan dulu ya, kayaknya muka aku kayak berminyak banget gitu deh. Bukan muhrim, cel lele. Ini guys, win-win. Di belakang kelihatan tuh apa-apa. Kan Xiaomi. Apa kabar? Baik. Cemburu aku, aduh. Maaf ya, guys. Guys, kalian tahu gak sih, aku tuh kayak batuk, tapi batuknya tuh bukan karena batuk flu gitu loh, kayak apa sih namanya, nggak tahu deh, bukan karena batuk tapi atau bukan karena flu, tapi aku tuh kayak batuknya tuh dari dada gitu, kayak sakit gitu. Itu kenapa ya? Temen aku belajar ya, Cel. Oke. Bengek, apa itu bengek? Bengek tuh bukannya kalau ketawa terus ha bengek gitu. Ya bagusan sih, dia lebih terang. Ada sini aja. Emang Shell itu sakit banget. Nah, itu kenapa ya, guys? Aku mau periksa dokter kan. Tapi kayak gitu deh. Takutnya kayak paru-paru. Tapi kayak kenapa paru-paru, kan aku enggak itu. Enggak gitu, kalian tahu lah. Takutnya kayak masalah paru-paru gitu deh. Radang kali? Enggak, sumpah. Sumpah. Gitu deh, cek. Takutnya. Cok, udah ujian belum? Udah belum ya? Gak tahu, sumpah, maaf banget. Mandi malam. Oh iya. Sumpah. Aku sering mandi malam sih. Soalnya selesai kegiatan tuh aku mandi. Nih guys, ini penampakan pintu aku. Kan kayak kalian bilang. Kok pintunya susah banget dibuka? Ya kalian lihat aja. Diputar, bukanya tuh ditarik, bingung gak sih? Lemes plan babi suruh Asyal makan, Kak. Nih kalian kemana nanya aku sakit apa? Aku itu sakit gejala DBD. Terus kayak, kok gejala DBD tapi show? Karena tuh pas ditawarin jadwal gitu guys, kayak pas ditanya aman gak? Aku tuh kayak udah mendingan. Sedangkan tuh aku baru tahu kalau misalnya kayak penyakit yang berhubungan sama DBD, DBD tuh kayak gini nih. Dia tinggi, nanti dia turun, nanti dia naik lagi. Karena masa krisisnya, masa krisis DBD tuh kayak kalau dia ngerasa udah sembuh. Nah, pas aku ditanyain jadwal, aku tuh kayak ngerasa udah sembuh, tapi padahal kalau malam tuh masih meriang gitu. Saya nonton NCT. Enggak. Kritis ya kok krisis, sama aja gak sih? Hade. Kenapa hade? Terus aku tuh kayak dimarahin orang-orang kayak karena nggak jaga kesehatan kan. Tapi ke DBD kan dari nyamuk. Kecuali kalau aku sakitnya tipes gitu. Soalnya aku tipes, kalau tipes oke, itu emang kayak kesalahan aku sendiri. Tapi DBD kan nggak tahu tiba-tiba digigit nyamuk. Apalagi kemarin aku rumahnya kebanjiran kan. Itu banyak jentik nyamuk gitu. Saya nonton NCT nggak? Enggak. Tapi ada ayam. Banyak minum air putih. Nah, kalian harus marahin nyamuknya. Banyak minum air putih ya. Nih, aku tuh tadi guys, aku tuh kan kayak nge-tweet Mandarin gitu kan, bahasa Mandarin. Terus kalian pada ngatain aku halu. Jadi tuh kronologinya gini. Tadi ada yang ngirimin aku kalau aku itu masuk di Weibo kan, kayak sosmednya orang situ.
Abis itu makanya aku masuk Weibo, kayak dibilang, wah ini ada member JKT yang suka sama Winwin. Terus jadi banyak apa namanya orang Weibo yang mampir ke Twitter aku, kayak nge-komen sama nge-quote retweet. Abis itu dia kayak pada bilang, makasih udah nge-promosin Winwin gitu kan, kayak makasih udah dukung Winwin, tapi bukan orang sini gitu. Jadi aku kayak ngomong, halo, salam kenal gitu. Terus pada bilang kayak, dah, dibilang, yuk masih aja halu. Ya sebenarnya itu aku latihan guys, latihan ngobrol sama Winwin. Saya bilang ayang, ya ada disco dari siapa nih? Kak Septi Lestari, thank you. Latihan ngalu, iya itu juga sekalian latihan ngalu. Ih tapi sumpah aku tuh kayak bangga banget. Aku masuk masuk Weibo. Aku dikirimin sama siapa ya? Aku lupa nama kakaknya siapa. Nanti coba aku cek lagi. Janji nggak Winwin? Winwin kawin. Emang kayak asyalitik tuh baik banget guys. Mereka tuh kayak mendukung kehaluan aku gitu loh. Aku dikasih PC Winwin, walau yang official 2 doang ya, tapi nggak apa-apa kok, tetap aku simpen. Apa guys, gila sih asyalitik, mantap sekali asyalitik. Walau aku suka dinistain sama asyalitik, tapi kayak thanks banget supportnya. Sini aku dikasih sama asyalitik ladies, kos putri. Belum ketinggalan, belum dong. Janji gak sakit lagi, janji. Aku lagi sakit nih, sumpah guys. Jangan sakit-sakit, karena sakit itu gak enak. Iya emang asyik mendukung kehaluan aku. Ini terus aku juga kemarin dikasih kayak apa sih ini namanya? Jar. Jar apa namanya? Ngejar apa gitu singkatan apa. Terus ada stiker-stiker unyu. Ini perkenalan. Terus ini temo demo onanokono no dairokan. Terus ini Hagafi. Terus ini ada apa namanya lagu encore SNM. Apa namanya? Jar of Wish. Oke, baik, Jar of Wish. Terus ada Cinderella. Sama ini baju apa ya, guys? Ini aku bukan. Wah, parah nih. Jar of Wish ya. Ini kalau isinya sampai bukan wish, pecahin aja. Oh iya, ini ya, Wan sama dikasih poster, guys. Tuh, lihat. Gila. Aku simpen loh di kamar. Nih, ada siapa nih? Tuh. Friendly. Ini sumpah ini kocak sih. Kan disuruh kayak emang sih agak heboh gitu. Apa sih ini? One apa kayak satu pikiran emang tentang aku gitu. Nih. Member JKT Kawina. Gue tambahin nih. Bawel. Booster asik. Ceriwis. Ceriwis tuh, bawel, penyemangat. Spanduk, oh ya ini spanduk ya guys. Apa cuy? Wah, ada yang bisa apa cuy? Ih, bukan kamu maksudnya. Milik kita, oh baik. Pelupa, Egyo. Akan Ashwa bisa aja. Moody. Baiklah. Wah, ini Kak Indah humoris, tapi tulisannya nggak kelihatan, terus dia pakai font. Booster gemoy. Ih cantik banget kan Anisha. Kenalan dah. Kucil, kocak. Subhanallah. Iya. Sahabat we. Bestie banget kita. Sumpah nih. Oh, pantesan. Kok cantik-cantik. Kok cakep-cakep. Ternyata ini cewek semua guys. Saya suka. Ini kan jadi kayak oh my god. Semangat. Yes, emes bawel. Ih, gila sih.
ini Kak Lala mana ya mukanya agak dirahasiakan gitu ya. Oh iya, Asyariti Kos Putri, pantesan cakep-cakep. Udah gitu aja dulu. Bisa-bisanya. Oke sih, dari semuanya kayak bagus, kayak moody, heboh, bawel, friendly. Tapi ada satu, apa cuy? Apa coba? Cak, kurusan turun berapa kilo? Turun 3. Tapi kayak udah balik lagi deh. Gak tahu sih. Siapa nih yang ngasih diskok? Ash, ash. Aduh, maaf, bengek mulu. Gue menonton Asian gemes. Oke. Sini, gue ikut. Hampir jatuh. Apa cuy, mana cel nih? Ada apa cuy? Tadi apa cuy, guys? Makan es krim. Salah. Makan sushi pakai es krim. Gak ngerti lagi. Kalau kata mamaku udah enggak apa-apa, yang penting dia makan. Milky mana? Aduh, Pasha, dan goyang-goyang. Milky mana di dapur, Milky, guys? Aduh, berisik, 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 berisik. Udah tiduran di situ, Pasha. Tiduran di situ. Ya Allah, itu nasi goreng. Guys, kan jam berapa, guys? Itu nasi goreng dari kapan, telan? Diemut. Kenapa sih anak kecil tuh suka ngemut makanan? Ngomong-ngomong tentang emut nih, canda. Oke, okay. Ini ada banyak ya. Aku sih sebenarnya kayak baru buka yang ini doang satu. Terus aku lupa ini punya siapa ya. Mango. Okay. Ah, sebel deh. Ini kayak ketakuk mulu gitu loh. Mana guys, caranya guys. Nah, pasya goyang-goyang. Ini yang pertama tuh punya, oh Kak Pandu ternyata paling atas. Di DM aja ya cel wishnya. Kalau di sini ntar dibaca Febri sama Billy. Aduh, baca ya. Yang kedua itu gak ada yang kasih disko, kita warung dulu ya guys. Kak Mario Aska, thank you. Terus next, oh, ini handwriting ya. Halo Acel, selamat ya buat satu show-nya. Meskipun aku gak ngikutin kamu dari awal, tapi aku bakal nemenin kamu sampai nanti. Semoga kedepannya kamu semakin bersinar. Jangan mudah puas sama pencapaian saat ini ya. Terus semangat berjuang di JKT-nya. So, lagi biotek belum ganti, berarti Acel selalu jadi prioritas. Dari Kanesa. Mantap guys. Ini dia agak promo ya, narsis minum, ya Kanesa minum, ini minum. Mau minum? Sini dulu, say hi dulu. Amin. Amin. Aduh. Sebenernya guys, amin. Ada pepatah kayak bukan siapa yang nemenin dari awal, tapi siapa dia yang nemenin aku sampai minum akhir. Minum. Minum ambil dewek. Bukan. Aduh, Pasha. Makasih Kakak bilang. Eh, Kakak. Itu. Wah, langsung dikasih disco ya. Iya, jadi kayak siapa ya, bukan siapa dari awal nemenin. Siapa tahu nanti ada yang fans aku baru lahir gitu kan. Kan enggak mungkin dia nemenin aku dari awal. Aku kan belum lahir, dia kan belum lahir soalnya. Kayak kan dulu aku tuh pernah guys, war gitu. Nih aku sambil cerita ya guys. Sambil bacain aku sambil cerita. Dulu tuh aku pas kelas 6 SD pernah berantem BTS. Jadi kan aku suka Jimin deh. Terus teman aku ada baru suka BTS juga. Ya bentar. Aduh ribet nih, aku lagi ngasuh bocil deh. Minum. Terus kayak ada temen aku baru suka BTS, terus dia juga suka Jimin. Terus aku berantem dong sama dia kayak, enggak, Jimin punya gue. Kayak lo kalau misalnya ngambil Jimin lo gitu kan. Kayak aku dulu galak. Abis itu kayak aku cerita dong ke kakakku. Terus kakakku udah gede kan saat itu. Terus kakakku bilang, ya suka-suka dia dong, mau ikutin siapa, semua berhak ngedukung siapapun member BTS gitu kan. Bukan siapa yang lebih duluan, tapi siapa yang bakal nemenin si Jimin ini sampai kapan gitu. Terus kayak aku mikir, oh ya bener juga ya. Terus beliau nih kakakku tersebut tuh kayak ngomong lagi. Coba bayangin, kayak baru ada anak baru lahir, terus dia suka BTS. Misalnya BTS debut 2013. Terus dia lahir
Dia lahir 2014. Minum ya. Dia enggak dari awal kan? Akel. Enggak sih, bener enggak? Akel. Apa? Minum. Minum. Bentar ya, guys. Mau ambil minum dulu. I'm back guys. Bisa ambil bocil minum. Nah jadi begitu ya guys. Kayak mau siapa duluan, tapi tuh dilihatnya dari ketulusannya, asik. Dari ketulusannya gitu. Kayak Ashel maaf ya aku baru ngikutin kamu 2 minggu. Kamu ada yang ngedem kayak. Gak bisa. Gak apa-apa. Asalkan ngedukungnya tulus gitu. Gak bisa. Oh bujuk yuk. Gak bisa. Gak bisa apa? Gak bisa lobet. Oh, gak bisa lobet? Enggak lobet kalau ini. Itu lobet? Enggak. Beneran. Lobet. Bisa gitu. Nih. Gitu. Jaga lagi. Aduh kamu jangan goyang-goyang deh nafasnya. Goyang. Oke. Okay. Kita baca. Wish. Ketiga. Nat. Demi apa sih nge-lag guys? Gak bisa kayak gini. Apa yang gak bisa? Ini. Gak bisa kan? Gagis kan? Oke, okay, nih kan? Dekat Tiara. Hai Acha, selamat satu show. Satu-satu deng ya. Wah, taiko ya. I wish Acha will be the best version of you, amin. Kedepannya semoga banyak project dan kesempatan baik untuk kamu ya. Amin. Pokoknya tuh jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan guys. Karena kesempatan belum tentu datangnya 2 kali gitu. Ya enggak sih. Karena kita enggak tahu kesempatan ini tuh akan berbuah atau menjadi sesuatu yang bagaimana gitu. Ya enggak sih. Oke. Lihat komen dong. Ini sambil lihat komen. Maaf ya, Rafasha tuh kan kayak bocil ini kan, bocil YouTube kan dia. Dia sambil nonton YouTube ya, guys. Jadi kalau ada suara-suara tidak mengenakan itu karena Rafasha. Oke. Lagi alisan aja betul. Oh, kebalik. Dari Kak Billy, happy satu show. Satu-satu show ya, chill, semangat terus. Ini agak niat ya, dia di-print soalnya. Oke, perjalanan kita masih panjang, Ashel, yuk. Sumpah ya, ini tuh kayak banyak bubble-bubble ininya loh. Tuh, ada bubble-bubble-nya, jadi kayak dia keluar-keluar. Dari Kak Feril. Berharap Ashel lebih sering bahagia, amin. Ini baru yang namanya wish us. Jadi sering bahagia, aku sering kok bahagia. Mungkin tidak aku tunjukkan aja ke kalian. Iya sih. Ini sengaja ya. Yang ini yang admin-admin ditaruhnya di atas kan. Aku tetap baca semua. Oh Kak Robi tuh kan bener ini admin fix banget. Hey Ashel, selamat ya buat status show-nya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu, amin. Kayaknya ini diketik sebelum aku sakit deh. Kayak buang HP doi ke kolam berenang. Bisa bahasa Jawa? Enggak, aku bukan orang Jawa. Aduh Pasha tontonannya. Wow, ini dia Kak Naya Ali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh dia nulis ini aku. Beli ketupat sambil ngupil. Aduh. Yeay, kocak banget Acel bocil. Kenapa sih Kak Naya? Semoga Acel sehat-sehat selalu, sering-sering minum susu tuh kan. Ini niat banget sih guys. Dia kayak menulis biodata aku. Apa nih? Hahaha. Oh itu Kak Naya-nya. Ashel izin live bentar ya. Santuy. Oke lanjut. Kak Taufik Amar, selamat atas satu show-nya Acel, semakin bersinar, memberikan penampilan terbaik dan menyebarkan positif vibes untuk semua orang. Amin. Thanks ya Brody. Cel, apa. Baca komenku dong. Iya kebaca. Sumpah aku tuh kayak ini tau guys,
tahu nggak sih yang orang jualan di TikTok, kayak dia sambil jelasin produk terus kayak sambil balas baca komen gitu. Makin ceria dari Kalize. Baca nggak tuh? Oke, perjalanan kita masih panjang, Asya. Semangat ya. Kan masih menemenin aku kan. Maksudnya menemenin showroom. Dari Kak Jaki, asik Jaki. Panjang umur bestie, semoga ya, ini enggak bisa dibaca deh Kak Jaki tuh. Kenapa sih? Emang Kak Jaki enggak tahu mau dibacain di showroom. Iya, capek kenapa lo? Gua. Allah capek kenapa lo? Candai, guys. Alhamdulillah udah sampai di 100 show. Semoga bisa merasakan sampai 1000 show ya. Waduh, agak challenging ya. Semangat terus yang tersayang Adzana, Widi. Cuma mau saran dikit, kalau lagi show lebih belajar nutupin ekspresi yang sebentar gitu, sering ketebak jadi perasaan kamu di belakang stage. Oke. Okay. Emang kayak anaknya ya gitulah ya. Dari Kabiken Ai. Lanjut. Oh, Deka Fadil, Flo Fadil. Semoga selalu jadi sumber energi ya buat orang di sekitar. Thanks ya. Jadi kapan 200 show? Aduh, agak banyak ini ya. Banyak pressure ya. Lanjut. Oh, ini nih, Kak Celo. Cia Zana, selamat ya 100 show-nya, ditunggu 200, 400, 600, 800, 1000, tapi jangan 3000 soalnya I love you 3000. Wah, guys, ini the best sumpah, guys. Kacelo, sumpah. Ini mau ditutup enggak username-nya? Eh, udah kaca. Sumpah ini the best kayaknya. Aku vote yang ini untuk jadi kayak a favorite aku. Coba aku baca lagi. Jangan 3000 soalnya I love you 3000. Mantap sekali, guys. Keren. Semangat. Oke. Karena kamu, aku jadi mengenal Sotong. Selamat 101 show, Oshiku satu-satunya. Yuk bisa yuk 1000 show. Cie, cepet show, kelas. Love you, hehe, Sotong. Asyik di bos, makan dong, WDK Igor. Kenapa ya, ini udah aku hitungin, udah orang ketiga atau kedua. Yang nyuruh aku buat 1000 show. Serem banget dah. Aduh, udah fashion tontonannya. Minum dulu, woy. Udah aus, woy. Kak Bella. Hai Acel, semangat ya. Selamat 100 show. Wow, keren banget loh bisa sampai di titik ini. Semoga bisa ngebalap Kak Gaby ya, atau malah lebih. Ini walau nggak 1000 tapi sudah ada challenging selanjutnya gitu ya. Nggak apa-apa sih. Ya. Aku ya guys, aku dikasih berapa sotong gitu sama kalian, pokoknya banyak banget. Udah sampai di kulkas isi sotong semua. Wah, ini nih panjang banget. Kalika. Panjang ya Kalika. Selamat ya, 101 show-nya keren dan hebat banget. Aku yakin mencapai ini tidak mudah untuk dilalui olehmu. Banyak waktu yang tersita karena latihan pagi sampai malam dan keringat bercucuran yang menandakan latihan yang sangat keras. Tapi aku yakin wanita yang ekstrovert gak bisa diam dan sumpah energik ini. Ya enggak, bener kan ya, enggak salah. Pasti bisa melalui itu semua. Dan usaha kerasmu itu tidak akan ada yang sia-sia dan pastinya membuat jauh lebih baik, makin baik dan terus berkembang lagi dan lagi. Jadi terus semangat ya Cel dan pantang menyerah, you are the best. Thank you Kalika, oh my god. Guys, sumpah ya, kan love language aku word of affirmation. Jadi tuh kalau aku baca tulisan gini tuh aku seneng banget. Mungkin kayak ada orang yang meremehkan love language word of affirmation yang kayak, ih kamu suka digituin. Aku suka, kenapa? Gak suka. Aku suka karena emang aku begini. Galak bener. Kayang Cel tuh kan emang requestnya aneh-aneh nih. Wah, Kanur Sukma, kamu terbaik, semangat terus ya. Thanks. Apa nih? Acel, jangan banyak ngomong, kasih tenggorokannya santai, guys. Awan mana pas sakit tuh kayak sampai
kakak yang di backstage, kakak SM-nya ngomong gini, kamu sakit tapi kayak bawel banget, tapi kayak nggak marah gitu ya guys, kayak cuma ketawa-tawa gitu ngomongnya, bilang kamu lagi sakit bawel banget. Justru itu cara menghilangkan rasa sakit. Takut nikap, wah Marsha Oshi sama satu shownya Ashiel, semoga makin keren di JKT48 nya, semoga Marsha makin sayang sama aku, amin. Sama aku kan maksudnya, jangan sama kamu, sama aku. Oke, kita lanjut. Btw thanks Marsha Oshi. Ashiel, kenapa namanya Ashiel? Karena kayak awalnya Nashel, tapi kalau Nashel tuh kayak kembar banget kayak kakakku kan. Nah, aku kan Nasha, aku Nashel. Oke, ini siapa nih? Oh, Cafe Bri ya. Agak takut nih bacanya, soalnya suka tiba-tiba kesebut gitu. Akhirnya satu show juga, selamat. Gak kerasa ya, lebih dari 1,5 tahun dilewatin dari show 1,5 tahun ya. Dari show 1 aku bangga lihat perubahan kamu dari show 1 sampai 101. Ngerasa enggak sih sudah sejauh apa kamu berkembang sejauh ini? Ngerasa enggak sih udah, itu udah dibaca tadi. Acil yang dulu perform malu-malu, kurang pede, banyak salah ini itu karena performnya udah luar biasa. Sekarang performnya udah luar biasa keren. Masa sih belum tahu. Kalau menurut aku masih banyak yang bisa diperbaikin untuk sampai ke level lebih tinggi, betul. Tapi aku percaya kamu akan sampai ke titik itu sering berjalannya waktu, amin. Terus semangat ya, terus berjuang untuk mencapai apa yang kamu pengen, lakuin apa yang kamu suka dan apa yang buat kamu bahagia. Kami semua ada di sini untuk bantu kamu. You know how much I love you. Thank you. Oh, ternyata nggak ada yang aneh-aneh karena suka marah-marah kan Kak Febri. Jadi kayak aku tiba-tiba dia speak up gitu kan. The Wish of Jer. Siapa nih? Ih, lucu banget. Guys, ada aku menemukan jackpot yang warna ungu. Pasti kalian belum lihat yang warna ungu. Soalnya dari warna kuning terus. Yang next siapa? Kak Fitri Amalik. Assalamualaikum Azana Shaliha. Waalaikumsalam. Congrats ya 1-1 show-nya. Sukses buat kedepannya, sehat selalu dan bahagia. Pokoknya semua doa terbaik buat Acil, amin. Komen terbaik hari ini, esok dan seterusnya. You are a good person and will always always be the best. Jadi anak yang Shaliha sesuai nama kamu ya Acil. See you Acil. Oh my god, thank you. Ini baru pertama kali yang doain aku jadi anak yang Shaliha sesuai nama kamu. Amin, 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 amin. Thank you. Kok sering hilang sih, Cah? Di mana sering hilangnya? Jar of Wish, woy. Iya, woy. Gak usah marah-marah, woy. Tadi Mas Chelsea sekarang Inter Indah. Matt ya, udah satu show. Matt ya. Kok agak jutek gitu ya? Enggak, tapi Inter Indah baik-baik kok, guys. Walau aku pernah nonton show mereka Indah kan, guys. Terus kayak aku nonton terus Inter Indah pada gak percaya kalau itu aku nonton. Parah banget sih, guys. Tapi gak apa-apa. Thanks Inter. Lanjut dari Kak Nizark. Namanya berani Nizark. Terus semangat terus Acel. Thank you. Woi, apa woi? Apa ya komennya dari nantangin semua. Oke, ini dari Kak Winsa. Gak kerasa udah mencapai yang ke satu show ya kamu. Aku masih inget dulu di show pertama kamu bawain bawain as US kan, minute song kan maksudnya, demo semang sampai sampai kritik yang kamu dapat ngomong waktu itu soal ekspresi kamu. Dan sekarang di show yang ke satu ini kamu menjadi seorang Azan Shay yang keren dan ekspresif, baik di panggung maupun di belakang layar. Semoga kamu selalu menjadi dirimu sendiri sampai ke depannya, dari show 300 show dan seterusnya. Much love, thank you. Guys, BTW kayak aku baca ini, aku tuh kayak bukan berarti aku sudah puas ya, bersyukur, tapi belum puas gitu karena masih banyak step yang dilanjutin. Semangat dan selalu rendah hati dari Kak Siti Hafifah. Thank you. Cel, kata Indah give dia ke bawah kamu. Iya guys, ke bawah aku. Terus kemarin kan aku ada kegiatan bareng Kak Indah, tapi kayak beda kegiatan, tapi ke tempat yang sama gitu, ngerti gak sih? Tapi beda jam juga, makanya aku tuh kayak bingung mau balikin kapan. Mungkin besok kalau ketemu, tapi kayak besok gak ketemu. Jadi mungkin lusa atau minggu. Dari Kak Naladipa, yo Naladipa. Selama 1-1 show Acel, semoga kedepannya bisa sampai 1001 show. Orang ke-5 ya guys. Rajin-rajin Acel rasa sama showroomnya Cel, hahaha. Thank you always be a source of happiness to a lot of people Acel. Thank you. Source
gimana sih guys bacanya? Sorons, Sorons, ini nggak ada n-nya tapi Sorons. Oke lanjut. Oh my god guys, Kak Aan datang bawa kastil. Oh my god, makasih Kak Aan. Makasih ya Kak Aan. Kak Aan ada di jar of wish nggak nih? Dari Kak Aishel, aku cuma pengen kamu bahagia dan sehat selalu ya Aishel sayang. Selamat 100 show-nya, yippee. Makasih Kak Aishel. Sayangnya gini pakai i, sayang pakai kak juga. Oke ini masih banyak guys. Oh my god, yuk semangat yuk Aishel yuk. Kalian mau nemenin aku kan? Nanti kalian pada nggak mau nemenin aku lagi. Oke aku nanti ngomong sendiri aja tuh. Enggak, mungkin tidur. Guys, tanggal ini lama di apanya? Lama ngambilinnya, soalnya ini tuh kayak ada dalam gabus gitu kan. Oke, aku keluarin dulu. Ya enggak sih, aku keluarin dulu. Satu per satu. Terus ini tuh kayak banyak kepelitil-kepelitilannya. Ya yaudah, nanti disapu juga kan guys. Ayang. Oh ini dari Kak Kentang Rebus. Cie keren banget udah 101 show. Bangga deh sama Acel. Ditunggu sampai ratusan show berikutnya Luf. Semoga makin keren dan semangat terus di JKT48. Bahagia dan sehat selalu ya. Samida. Coba boleh tidur gak udah jam setengah sebelas? Tidur aja guys, kan aku kalau aku kan homeschooling ya. Jadi kayak aku gak sekolah besok. Jadi kayak santuy kalau aku mau showroom. Tapi kalian kan besok ada yang dikerjain, jadi gak apa-apa kalau tidur. Semoga Aisyah bagai selalu betah-betah di JKT dan tetap jadi Aisyah sendiri yang kita sayangi. Luf, dari ke Akibat Chance. Thank you Akibat Chance. Dari ke Anissa Fendi. Semoga di setiap harinya Tuhan memberi kebahagiaan lewat apapun itu yang nantinya buat Aisyah merasa paling bahagia di muka bumi. Amin, amin, amin. Stay happy and lovely actually ya. Kamsahamnida. Keluarin lagi. Saya ucapin HBD dong, HBD Kak Ayem Delmat. Balik. Kak Yulia Yu, ingat Cah, kita cuma punya dua tangan untuk menutupi telinga kita, bukan menutup mulut orang yang gak suka sama kita di luar sana. Jadi tetap semangat ya Cah, makasih masih banyak yang sayang kamu. Oke. Okay. Siap, thank you Kak. Lagi pengen join Asyalitik, gih join guys. KRF, DKRF. Semoga Asyal bisa makin bersinar dan semakin sukses lagi ya di JKT-nya. Semoga bisa sampai 1000 show juga, hehe. Ini udah orang ke 1000 kayaknya yang request buat 1000 show ya. Oke guys, kita lihat. Dari Kara Hera, selamat buat 101 show-nya. Semangat terus buat show-nya biar makin keren, hehe. Loop Acel, loop juga kakak, thank you. Pose jempol gitu guys. Kan kangen gak sih aku upload TikTok? Aku upload TikTok deh tapi gak tahu kapan. Dari Kak Betaburan, Sugoi satu show Aishel kesayangan, semoga sukses terus di JKT48, sehat selalu, lakuin yang bikin kamu happy, pokoknya tetap jadi sendiri ya. Kamsahamnida. Cak aku give baju turun naik mau gak? Waduh naik. Ayo upload. Iya, TikTok kamu berdebu ya, guys. Besok deh ya, tapi enggak janji. Tapi pokoknya secepatnya deh. Aku spam TikTok lagi. Dikasih Oces. Hai Acel, aku cuma pengen lihat kamu bahagia dan semua hal yang terjadi kebahagiaan kamu aja. Apapun itu pasti aku dukung. Semangat terus ya, we are here. Oh my god. Kasih ya. Gak lupa password kan? Enggak dong, udah login dong. Balik, dari Kak Rarehemotei, susah namanya. Semoga makin sukses atau bersinar ke depannya, makin semangat, tetap jadi diri sendiri dan jangan sampai orang lain merubahmu. Yes, no one can change me. Thank you. Wish aku udah baca belum? Yo guys, guys. Kayak main capit-capitan di TikTok itu deh, udah deh. Bocil gak tidur-tidur. Ada niatan pakai poni lagi enggak? Ada sih sebenarnya, tapi enggak tahu deh ya kalau cocok
atau enggak kalau untuk sekarang-sekarang ini. Deka Berlianos, tetap jadi diri sendiri ya. Thank you. Disco cel mana disco? Oh ini Kak SS10. Thank you. Ya. Nah, ini banyak lagi guys. Platform. Stereoform. Deka Kala, Widih. Kembangin apa yang sudah kamu punya sekarang. Jangan menyerah, semangat terus. Because you have always been a source. Aku gak bisa baca source guys. Of happiness to a lot of people. May your happiness multiply and focus yourself as well as trust the progress. Okay. Thanks banget Kak Kala. Agak susah ya pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa tapi. Wah ini dia caps lock dari Kak Angga nih. Selamat atas 101 show-nya Acel. Aku ingat Acel pernah bilang senyumku membuat Acel semangat. Jadi aku tetap tersenyum buat Acel. Jadi tetap semangat ya. Ingat perjalanan Acel masih panjang, betul. Kasih guys. Aku memang pernah bilang ke Kak Angga kayak sumpah kayak kalian pernah enggak sih lihat senyum orang tuh yang bikin semangat. Tapi bukan suka gitu ya, tapi kayak bikin happy. Nah, begitu. Jadi Kak Irsa. Hai Acel, selamat ya sudah satu show semangat baru, tantangan baru, betul. Ditunggu gebrakan barunya yang makin keren. Keren, kok keren. Apa sih? Remember that we got your back Acel. Makasih Kak Irsa. Aku tunggu Rafasha tidur. Dibilang Rafasha tidur dia langsung nengok, langsung melek ini. Gitu. Oke, dari Kak Hadian nih. Hadian Ali. Selamat Asya untuk 101 show-nya. Semoga setelah 101 show ini Asya tambah sukses di JKT48 dan yang suka jahat sama Asya berkurang. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau bisa malah enggak ada yang jahat sama Asya. Amin. Dan yang paling penting sukses ya untuk SSK tahun ini kalau ada katanya. Semoga Asya bisa senbatsu. Amin 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 amin. Ada aja guys yang suka. Kalau misalnya ngomong semoga enggak ada yang jahat mungkin mustahil ya. Wah ini jelas singkat padat dan jelas. Kak Farhan Fadila, semoga sampai 700 plus show tuh guys. Ini oke 101 700 jadi 600 lagi di sini masih banyak tapi it's okay. Yang penting kalian masih nemenin aku, nanti kalian nonton. Oke, kita catch lagi. Minum yuk, bisa yuk. Rafasha bobo guys, bentar ya guys. Aku pindahin Rafasha dulu ya guys. Di atas. Wow guys, nanti yang udah aku keluarin nanti udah banyak banget tahu. Sayang baca komen lah, waduh disayang-sayangin. Disco, mana disco? Mana sih? Lanjut. Telat, oi. Enggak, kok belum telat kok. Tuh bobo dia guys, ngeliat gak guys? Dia bobo guys. Maaf ya, agak berantakan ya kamarnya ya. Sebenernya udah dirapihin. Tapi Rafasha ya biasa. Kak Daniel, lihat nih. Wede, kongres ya Cel buat satu show-nya. Semoga kedepannya performa makin bagus. Semoga bisa lebih bersinar lagi kedepannya. Semoga bisa diberi kesempatan buat ikut bawain single JKT berikutnya ya. Amin. Semangat terus ngejalanin kegiatan di JKT-nya. Ganbashel. Siapa yang bikin hashtag Ganbashel? Sumpah bagus hashtagnya. Oke, okay, I like it. Oh Kak Bedul di sini, siapa tuh Kak Bedul? Dari Kak Billy, Realdo. Selamat untuk 101 show di JKT48. Semoga impian dan harapan tercapai. Ditunggu 1001 show-nya dan salam dari Banyuwangi. Weh, Banyuwangi mana suaranya? Ini udah orang ke 1000. Yang nyuruh aku 1000 show. Kak Pajar nih. Dear Acel, selamat sudah mencapai 101 show. Semoga bisa bertemu di milestone selanjutnya.
selalu jadi acel yang apa adanya dan makasih udah selalu ngasih yang terbaik. Kamsahamnida. See you di future, woy. Woy, santai, woy. Reka Dead V. Pencapaian luar biasa, semangat. Thank you. Wah, mulai. Mulai, kamu mulai. Disko aku gak kebaca. Oh, kak siapa tuh? Kak Ariferi. Ya, maaf ya, kak. Gak kebaca. Sabar guys, sumpah. Enggak, aku sih enggak. Tapi kayak apa ya? Kayak agak melelahkan. Tapi enggak apa-apa. Yuk, yuk semangat. Biar cepat ya. Kak Firmalian, semoga alam semesta lebih indah darimu. Amin. Eko amin. Semoga. Minum, woy. Woy, cel berantem yuk. Apa jadi ngegas semua ya? Kemana? Kak Ayayaps. Hai Acel, gak kerasa ya udah satu kali tampil di stage teater. Semoga kedepannya bisa sampai 1000. Tuh kan banyak ya. Semangat terus ya Cel, semoga makin lebih baik lagi kedepannya. Dan semoga kita segera ketemu. Hey, oke okay. I'm proud of you, your achievement now. Tapi jadi pribadi yang rendah hati dan jangan gampang untuk puas. Once again, happy 101 show. Terima kasih. Woi, Cel, ucapin aku HBD, woi. Dong, HBD, woi. Kameli, woi. Sikap lilin, Cel. Random, ya. Ini aku keluarin dulu, guys. Perjalanan masih panjang. Masa kalian mau nemenin aku sampai selesai? Kayaknya mamaku pulang. Tuh kan. Sumpah, mamaku tuh kalau pulang, nanti buka ininya, buka pintunya kencang, kan. Nanti Tafasya bangun. Udah susah-susah gitu bikin dia lelah. Masih banyak guys. Oke, semangat ya. Capek woy, woy minum woy. Woy cel baku tumbuk sini woy. Ngegas semua woy. Nih kak Soyon SS. Happy 101 show. Congrats ya, aku bangga banget sama kamu udah ngelewatin show ini. Dan aku senang juga bisa rayain show kamu karena udah kenal kamu. Oh, karena udah kenal kamu. Wishnya semoga Acel selalu semangat untuk ngejar mimpinya kamu di JKT48 ini ke depannya. Sarang he. Woi, tower woi. Mana woi? Prank-nya woi. Woi mah suka ngeprank woi. Woi, mana woi? Woi, woi, woi. Woi, mana woi? Gak ada woi. Sumpah woi, gak ada woi. Dari siapa woi? Tower woi. Sumpah woi, gak ada woi. Guys, sumpah belum masuk towernya ke aku. Beneran woi. Gak ada woi. Guys, gini aja, dari siapa towernya? Dari Kak Emir. Woi, Kak Emir woi, makasih banyak woi. Tapi gak masuk di aku woi. Notifnya Jinja. Debak, debak, debak. Ini sebenernya gak sih? Ini aku lagi gak acting. Tapi beneran gak masuk di aku. Kamsahamnida, opa, opa sarangyo. Bukan Abbas, jadi siapa kalau bukan Abbas? Kongres Acel, semoga kita bisa bersua. Bersua apa guys? Sua apa ya? Guys, tapi cuma Kak Emir maaf banget, tapi gak masuk di aku. Coba kita cek. Bentar ya. Tayong bobo, tayong. Tayong aku bobo nih, bocil. Coba kita cek lagi ya. Cel, gue ulta kagak ada niatan mau ucapin gitu. Ya udah HBD ya, Kamel ya. Sumpah aku jelek banget ternyata. Oh iya bener ada tower guys. Bener ada tower. Makasih banget ya woy. Makasih banget dari kak. Kak siapa? Kak Emir bener dari Kak Emir sumpah. The best, the best, the best. Capek woy. Lo capek woy. Coba kita next. Kak Natia Reski,
Selamat Asya untuk satu show-nya, tetap semangat ya, dan terima kasih banyak telah menjadi manusia yang baik yang menebarkan kebahagiaan untuk semua. Semoga diberikan keberkahan di setiap hal dan semoga sukses selalu Acel. Kamsahamnida. Tahun depan harus suara aku. Hah, kenapa jauh-jauh banget tahun depan? Panas nih woi. Kak Cindy, semoga nanti bisa perform JKT di Palembang jadi aku bisa nonton. Ntar kalau ke Palembang aku ajak ngopi deh, aku yang jadi baristanya. Sik 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 sik. Kayaknya kalau ke Palembang ya woi, gue kayak pulang dulu ke kampung ya woi. Kalian pasti ada yang belum tahu kalau aku orang Padang Palembang. Aku orang Padang Palembang. Padangnya Maninjau, Palembangnya itu Muara Enim dan Tanjung Enim dan Lahat. Selamat satu-satu show, Asyel hebat banget biar satu-satu show. Semoga bisa mencapai 1000 show ya. Semangat kegiatan di JKT, Kavian Novi. Banyak nih udah yang request 1000 show. Ayo guys, semangat. Iya enggak sih? Kalau enggak salah sih Padangnya di situ ya. Aku lupa. Aku ke Padang tuh pas masih kecil banget. Kak Jovanka Sharon, WD. Happy level up bestie, sehat selalu, makin sukses dan bersinar dan disegerakan yang menjadi impian serta doamu. Amin. Love, thank you. Janji enggak woi woi. Apa nih? Tadi aku membaca komen orang Padang gitu, guys. Tapi kayaknya woi dia menghilang woi. Udahlah woi, hilang woi. Komennya. Next, kembali kemana sih bukanya, selalu kembali. Kak Julianti, semangat terus Ashel, jaga kesehatan juga. Thank you. Kak bukan Abas. Hah. Ini Kak bukan Abas kenapa dua kali ya? Tolong ya admin Ashel itu yang nge-print ini tuh kayak ada human error di sini. Woi banget deh. Tapi gak apa-apa Kak Abas lu. Balik lagi. Tuh, dua kali. Emang ini nama-nama kerjaan aja admin Asya. Itu dua kali ya, aku baca ya. Ini sampe double lagi, terus aku ketemu nih. Sumpah. Aku aja yang admin. Jadi Asya Litik. Cie, satu-satu show, semangat. Terus ya guys ya, jangan sedih-sedih we, banyak orang yang sayang kamu. Intinya semangat, I love you. Kanau doh, thank you. Bercanda admin Asyelitik, I love you. Walau admin Asyelitik ditaruh di atas-atas ya, tapi gak apa-apa. Dari Love Kuning Asyel. Hai Asyel, semangat terus ya buat kedepannya. Sukses buat kamu. We will support you here. Banyak yang sayang kamu. I know you try your best, Chel. Makasih kak. Gue Padang Cel. Oh iya, kamu di mana Padangnya, woi? Cel bisa ngomong Sunda enggak? Tadi disuruh ngomong Sunda, Jawa. Aku kayak asli Sumatera gitu kan, terus kayak bingung jawabnya gimana. Hebat satu-satu show. Semoga Acel selalu bahagia apapun kondisinya. Semoga kamu dilindungi Tuhan dimanapun kamu berada. Sayang Acel banget. Semoga kita bisa bertemu. Amin. Makasih Kak Elazaru. Slay banget, Cel. Slay. Kalau kata Cewon, slay. Kak H. Emeliuni, semoga berhasil dan banyak harapan terbaik. Amin. Tuhan memberkatimu dalam apapun yang kamu lakukan. Ini ada keinginan terbesarku hanya untukmu. Kak Ciu. Lanjut. Akan kembali lagi. Kak Well XVN. Hai Cel, congrats for you. Satu-satu show, tetap semangat and always spread happiness for many people out there. I will always beside you. Samida. Diam-diam mau SS. Gak bisa SS, gak bisa SS. Lanjut, dari Kak SYSSB. You are my true happiness. Sehat selalu Ashel, makasih. Cel, ucapin dong tanggal 28 aku ulta. Masih lama ya Kak, ultahnya kebetulan tuh. Saya Padangnya di mana tadi? Tadi udah jawab. Kak Nafayu. Halo Acel, selamat untuk satu-satu show-nya. Kamu keren, semoga kedepannya bisa sering lihat kamu. Semangat lu sampai 200, 300, 400 dan seterusnya. Semangat lu buat tunjukin yang terbaik. Kita akan selalu dukung kamu. Doain juga ya bisa nonton teater secepatnya. Semangat Acel, I love you.
mau tidur tapi nggak bisa ninggalin anak. Emang kayak kalian nggak bisa ninggalin aku. Kak Tiwa, happy satu-satu show Azan Shalia Alivia. Ini typo ya guys tulisannya. Alivianya satu, Alivianya tuh dua. Aku belum pernah sebahagia ini melihatmu yang jadi lebih baik. Tetaplah menjadi embun pagi buat kami ya. We love you Achelia. Thank you. Salah nih, Alivianya A-nya 2 ya. Kak nasi goreng. Oh. Selamat show ya Cel, gak kerasa ya, gimana masih semangat kan? Ingat ya Cel, manusia gak ada yang sempurna. Betul, gak bisa juga buat semua orang suka sama kita. Betul, yang penting asal tetap semangat dan bahagia jadi diri sendiri. Semoga tahun ini saya basuh terus ya, jaga kesehatan. We love you, makasih. Jangan gerak-gerak mulu, nanti gerak. Aku sih kayak AC-nya 16, jadi kayak bercanda doang guys. Tapi seriusan, AC kamar aku tuh dingin. Jadi kayak kalau gerak-gerak gak gerak. Saya baru di service. Asyal, ayo kembangkan potensi dan bakat di JKT48. Gambar TO ini dari Kaan, guys. Mantap, 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 mantap. Kaan. Ngomong bahasa Palembang. Aduh. Ada lagi nih. Tadi suruh ngomong bahasa Sunda. Tapi Palembang aku masih bisa dikit-dikit sih. Kau tuh. Kau tuh gitu dong. Oh, mama aku marah. Oh deh kata Syed, hai Kak Cel, cie, satu-satu show, congrats ya. Semoga bisa sampai 200, 300, 400, atau bahkan 1000 show. Waduh, semangat Kak Cel aku. Makasih ya. Ini Acel kenapa woy? Gak tau woy. Aku gak kenapa-napa woy. Woy, 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 woy. Ini kayak tercium-cium bau, sedikit lagi selesai. Oh, jangan salah, ternyata di dalam sini masih ada kayak sekitar 438 47 Hijriah lagi dalam situ ternyata. Masih banyak ya, guys. Sampai ngeces nih. Kak Chelsea. Semangat Acel, bahagia terus, gak boleh sedih-sedih ya. Jangan dengar kata orang di luar sana ya, Cel. Orang-orang di luar sana kan gak tahu gimana kamu sebenarnya, jadi kamu harus jaga diri kamu. Sendirian aja ya, Cel. I love you, Acel. Makasih. Oke, kita lanjut. Iya maaf ya ngeces, soalnya bukan jorok, ngeces tuh gak jorok. Ngeces karena kebanyakan ngomong guys, dia keluar gitu. Dari ke Asyalasa nih. Janganlah ragu, genggamlah tanganku, mari kita berjalan bersama untuk menaklukkan dunia. Wih, udah kayak puitis-puitis gitu ya. BTW guys, ya tadi kan aku heboh ya. Rafasya kayak ngebatin deh, kayak dia lagi tidur kan. Terus kayak, buset, berisik banget. Semoga kedepannya makin bersinar dan semoga Asyal selalu menjadi dalam lindungan yang baik dan sukses dalam karirnya. Amin. Dari Kak Hestiara. Ngomong bahasa Padang, woy. Woy, dibilang woy, baru ke Padang sekali, woy. Terus bahasa Padang tuh kayak kalau Palembang masih ada nyambung-nyambung ke bahasa Indonesia. Tapi kalau Padang aku tuh, Padangnya tuh yang udah Padang banget gitu. Kalian tahu gak? Yang Padang banget. Bahasa orang yang Padang banget tuh Padang banget pokoknya. Semoga bisa show terus berapapun jumlahnya, sehat selalu. Makasih Kak M. Iqbal. Balik ke Padang, chill. Chal, chill, chal, chill. Masih ada lagi guys, perjalanan masih panjang ya. Minum woy, gak mau woy. Nanti Rafasya bangun woy. Udah tahu nih pintunya bunyinya kayak gitu. Kan belum pernah ya dengar suara pintu aku kebuka. Berisik banget. Reka Orange Juice. Selamat Ashel, C udah satu-satu show. Keren kamu udah mencapai di titik ini. Jujur aku bangga sama kamu bisa melewati sampai sekarang. Tetap jadi Acel yang apa adanya ya. Kalau kamu ada apa-apa diselesaikan dengan happy ya cantik. Makasih dipanggil cantik. Semoga di satu-satu show kamu ini bisa dengan happy menjalankan show-show kamu. Dan semoga mendapatkan project-project yang baik dan membanggakan. Sekali lagi happy satu-satu show Acelina. Semida ya opa. Dari siapa tadi? Oh Reka Orange Juice. Calon Admiral, we amin. Selamat satu show Acel, sehat selalu ya, love you. Satu-satu show ya mungkin maksudnya. Canda-canda, gak apa-apa. Typo itu tuh memang ada ya guys. Dari kehadian Tony, oke. Semoga selalu membawa kebahagiaan untuk orang di sekitar dan keliling orang-orang baik serta sayang sama Acel. Thank you, opa. Kamsahamnida, opa. Jangan dicopot pintunya nanti. Dikira FF, waduh, ngamain FF ya saya.
Deka Isa, semoga ada 200, 300 sampai 1000. Amin, makin semangat juga buat kedepannya. Ini udah orang keberapa yang mau 1000 show nih? Yuk bisa yuk. Poniku ini sudah lepek ya. Kak Pika, halo Cel, selamat 101 show-nya lu. Semoga bisa sampai, tuh kan guys, wishnya tuh semoga bisa sampai 300, 500, 700 atau 1000 show. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. You did well, Cel, semangat terus ya. I love you. Gak apa-apa sih guys, kayak oke, gak apa-apa. Itu kan kemau wish kalian kan. Kan namanya juga jar of wish atau wish of jar, aku lupa. Tapi kayak agak pressure ya. Wah ini panjang nih. Kita tarik napas dulu. Hai perempuan baik bernama Adzana Shaliha. Mungkin aku memang tidak mengerti perasaan sedih yang seperti apa yang bisa membuat hari-harimu jadi berantakan. Tetapi aku mau bilang terima kasih karena kamu sudah bersedia untuk sekuat dan setangguh sekarang. Dan karena kamu juga sudah bersedia bertahan untuk tetap melangkah sampai hari ini. Tetap jadi diri sendiri ya Ashel. Ingat ya bahwa diri kamu berharga lebih dari apapun. Dan diri kamu juga berhak untuk bahagia dengan cara kamu sendiri. Dari Kak Anita Fitria. Gemoy banget sih. Aku gak bisa diginiin. Slay. Cel haus gak? Enggak, jujur gak haus. Dari Kak gak gitu pan. Pergi ke Moskow naik Yamaha. Happy 101 show Azan Shaliha. Agak haknya tuh bisa diganti pakai ini lain sih sebenarnya, pakai hak-hak yang lain, entah paha atau apalagi ya, yang hak ya emang susah sih. Kak udah ada lagi, oke. Okay. Aku makin disayang orang-orang dan juga menyayangi aku. Next semoga bisa masuk Senbatsu Cel. Amin, I love you and I miss you. Cie, miss me. Git ngapain ke Moskow naik motor? Enggak, pegel. Yuk, ini dikit lagi sumpah. Aku serius kali ini dikit lagi. Kak Farah Afni, terus sabar. Layar namun tetap ingat daratan Acel. Ombak di depan mungkin akan semakin tinggi, tapi percayalah masing-masing dari kita punya bahtera yang mampu melewati dahsyatnya ombak. Jadi jangan pernah berkecil hati ya, tetap semangat dan salam hangat untukmu. Thank you. Gula kamu lagi banyak. Emang kalau orang heboh tuh makannya gula? Aku jujur aku tuh gak suka makanan manis. Jadi kayak aku tuh jarang makan gula. Kak Firda Raihani, semoga kedepannya makin sukses, karirnya sehat terus dan lancar rezekinya, dijauhkan dari orang-orang yang jahat sama Cel. Makasih. Oke, lanjut. Ini beneran nih guys, ini udah penuh kayak styrofoam semua. Kok styrofoam sih, apa sih yang bola-bola kecil ini? Ashel, apa? Hai Ashel, selamat 101 show ya. Semoga semakin sukses dan semakin bahagia. Semangat Ashel, makasih. Yuk smart yuk. Iya. Yeah. Harus slay. Kak Tamara Chika. Hai Acel, apa kabar? Baik-baik kan? Tetap jadi Acel yang ceria kan? Happy 101 show Acel. Enggak nyangka ya udah sejauh ini, udah berjuang sekarang ini dan bertahan selama ini. Pasti capek ya, berat ya. I'm proud of you Acel. Kamu hebat walaupun aku tidak menemanimu dari awal, tapi semoga sedikit dukungan tulus dariku bisa buat kamu lebih semangat. Terima kasih untuk kerja kerasnya ya. Terima kasih sudah jadi penyemangatku. Oh, terima kasih sudah menjadi penyemangatku. Oh, ada titik guys. Wish aku sederhana, Shell. Cuma pengen bilang, Shell sehat dan tetap bahagia. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu ya, Shell. Tunggu aku datang ke Jakarta. Iya ditungguin kok, makasih ya. Si paling slay, gak suka banget ya. Hah? Gak suka ya kalau aku slay ya. Oke, lanjut. Kak Cidlik, wish you more success and smile. Smile. Thank you. Udah baca berapa surat? Cel nih, lihat aja ya nih tuh. Udah berapa surat ya? Kira-kira ya. Udah banyak banget ini. Tuh, udah banyak banget. Gila sih ya. Ya udah mulai petah-petah nih kayaknya. Lanjut. Kak Shifatun, your hard work, passion, and have helped you get this far. You really deserve it.
congrats ini dibaca gimana ya guys? Ya pakai makasih ya. Tadi kak siapa? Kak Syifa bukan? Iya betul kak Syifa. Suratku. WK-WK macet, iya nggak usah diketawain deh. Oke, okay, Kak Rita Kurnia, selamat satu-satu show-nya Ashiel, semoga kamu bisa membawa nama JKT menjadi idol group yang mendunia. Wow, makasih. Amin gaya, ya amin dong, semangat terus ya, jaga kesehatan. I love you too. Udah Azza, masih ada Azza, dikit lagi Azza kok ini. Dari Kak Cutie Shani, lakukan apa yang membuatmu bahagia, kegagalan merupakan awal dari kesuksesan, tetap semangat dalam kondisi apapun. Makasih miau banget. Guys, sumpah. Tinggal 3 lagi nih kalau sumpah, 4 deh, 4 tinggal 4 lagi, guys. 4 lagi. Ganti baju dulu. Ya masa mau ganti baju di sini? Mandinya nanti kau. Oke, baca dulu. Dari Kadidik, beli sotong di pasar Minggu. Tiba bertemu dirimu yang manis. It's my pleasure to know you. Let me support you until finish. We ini baru nih, tidak menjebak pantunnya. Congrats, gembete, and I love you, Chel. Maka ciu, miau. Gak dikit lagi nih. Jorok. Dari Kak. Kak. Hah? Tapi handphonenya ngadep ke pintu. Handphonenya ngaruh ke pintu. Ya udah. Oke, gue tutupin cepetan. Cepetan. Udah. Cepetan yuk. Cepetan. Gue boleh buka enggak? Kalau gue buka lu ngamuk. Mami udah pulang yuk. Belum. Yuk cepetan. Kok tidur dia? Ya. Udah jam segini. Dia kan capek lah udah tadi dia belum tidur. Oh, iya. 24XN. Selamat satu satu show Chel. Selain mencoba dan menang, hal terbaik adalah mencoba dan gagal agar ada yang bisa kamu perbaiki. Tumben nih serius banget nih dilihat-lihat. Makasih. Nasya, katanya Nasya dipanggil Nasya. Kanasya. Ayu Oshi mulai deh. Genitan mulai deh. Chel tipsel buat Nasya tuh mulai emang. Hai Nasya, mulai udah deh. Ngambek katanya. Dari Kak Oci, selamat ya Acel atas status show-nya. Semoga kedepannya makin sukses dan semoga betah di JKT48. Amin. Kan mulai deh, ayu Nash. Tementang deh. Bosen ya. Tementang nyari duit. Kasih anak sembarangan. Tidur ego. Boleh gak sih? Ego tuh kasar gak sih guys? Ego manusia. Ah iya, ego manusia, egois kan maksudnya kan. Takut deh jatuh handphone. Mau. Ya, coba. Itu lampu lurus. Abis nih, guys, lampu yang athletic yang tulisan Adzana itu yang dari athletic ladies mati deh. Apa dia udah lelah ya? Soalnya dinyalain setiap malam kan. Oke, lanjut. Dari Kak Izuku Sad Boy. Tujuan hidup adalah bahagia. Bahagia adalah segalanya. Hargai waktu Anda, semangat dan tetap bersabar. Bersabar ya. Jangan lupa bersyukur, sikapi hidup dengan positif. Makasih. Tumben enggak dengerin lagu, Cel. Kayaknya tanpa lagu juga suara aku udah heboh gitu sih. Jadi kayak enggak usah ada lagu. Dia kayak Chocolava. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Right now you have been 100th of one step for reach 1,000 miles to be successful idol. Ini bikin ngeces ya. You are like a little star will be shine for another star. Be grateful and be better performance. Keep a humble person who I know since the day one. I will support you no matter what. I love you. Makasih Kak Chocolava. Coklat sama kecil. Oh masih ada guys, ternyata kita di prank sama tadi kan aku bilangnya tinggal 4 guys. Ternyata masih ada 4 lagi. Maksud aku 4-nya 2 kali. Maaf Cel. Gak dimaafin deh. Canda. Oke lanjut. Dari Kak Son Gohat.
Semoga kamu tetap menjadi Ashel. Iya, aku tetap cinta. Aku ada ngomong apa? Soalnya aku gak bisa mencintai yang lain. Lop-lop di udara buatmu. Ah, bohong nih, peres nih yang ini mah. Iya, konslet tau. Yuk, kayaknya namanya konslet deh yuk. Soalnya kan gue ada ini kan. Sebenarnya apa? Kenapa gila? Gue yang suka maru kan. Gue tapi gak nyentuh apa-apa ya. Nah, guys, dengerin guys. Terus terus tiba-tiba suara gini, seret. Gue kira tuh kayak suara laler di kejebak di jendela, tau gak? Tau-tau yang gitu. Gitu ya? Iya. Terus, nanti apa? Mati. Konslet ya? Soalnya itu kan, itu stop kontaknya waktu itu ketumpahan susu kan? Ya apa lu pake itu? Iya, lu takut meledak ya? Ya iyalah. Ketumpahan susu doang kan gue gaya. Mister Water. Baru ya minyak lagi. Minyaknya lagi. Yang kayak ini ya, waterproof gitu ya. Ih. Kabelnya putus, gak tahu deh. Selamat satu-satu show Ashel. Kayaknya aku love you deh. Waduh Kak Wisnu, takut banget. Makasih Kak Wisnu. Apa nih katanya nih? Konslet atau koslet yuk? Konslet ya. Suara Ayu mirip Mommy. Dih, emang iya yuk? Enggak tuh. Yuk tau gak sih kayak suara Mommy tuh kayak ada vibes orang tua gitu. Iya, karena gue kecil. Dari Kak Cindy Prisha, selalu bahagia dan sukses. Nah ini tuh singkat, padat, dan jelas banget. Makasih yuk. Korslet yuk yang betul yuk. Korslet. Bukan konslet. Ya Allah, banyak banget ininya ya. Formnya ya. Dari Kak Another Side Pia, semoga sukses selalu di JKT48 atau di luar JKT48 ya. Semangat, you have done so well. Stay healthy and always be happy Kak Ashel. Makasih. Dan dua lagi guys, bener ya. Kalau sampai ada lagi nih tipuan, gak aku bacain. Dari Kak Hyun Siart, Lufchu. Dari mana Lufchu? Itu tuh dari mana? Wish gitu. Tapi gak apa-apa, mungkin wishnya tuh berharap aku menjadi Lufchu gitu. Tapi makasih ya Kak Hyun Siart. Oke, lanjut. Misalnya jam berapa yuk? 10.09. Baru sejam. Sumpah gue ngomong tuh kayak udah, kayak ngerasa udah 3 jam gitu showroom. Dari Kak Hania Bucin Anin, semoga makin sukses Shell. Makasih, ini yang terakhir ya. Semoga ya, tapi kayaknya sih ini yang terakhir. Coba kita kocok dulu ya ibu-ibu ya. Yuk. Masih ada gak nih? Abis, alhamdulillah selesai sudah guys. Jar of Wish kita hari ini. Kayaknya ini belum kebaca deh. Oh iya, ada satu lagi ternyata guys. Nyelip gitu kayak sumpah, nyelip di bawah kasur. Deka Oalah. Udah ngomong Oalah. Udah, lanjut. Wish you all the good things in this universe, Ashel. Semangat terus. Next single pasti bisa senbatsu. Amin. Doain aja yang terbaik ya guys. Oke, makasih banyak. Wow, maaf, risik banget. Oh my god, ini banyak banget guys. Sini aku harus, pasti disuruh nyapu. Pasti disuruh nyapu. Gak apa-apa. Mungkin ini biar aku jadi semangat. Rapiin ya bestie. Iya dong bestie. Kan tau gak sih ada video TikTok. Lu tau kan ada video TikTok yang ini. Dia disuruh. Ini apa? Ada tiba-tiba ini yang tadi deh. Oh iya tadi hampir mau marah kan. Jadi kayak video TikToknya dia disuruh ngambil undian, terus pas dia ngambil undian dia malah ngambil formnya gitu loh kayak bapak-bapak. Sumpah lucu banget itu, kayak aku terngihik-ngihik sampai sakit perut. Lebay lah. Ada lagi enggak, bukan tadi, nanti yang tadi terakhir aku baca. Semangat. Besok tanggal berapa sih? Besok tanggal berapa ya? Besok tanggal 19 ya? 19.
ada lagi cel di belakang pintu, enggak usah mengadi-ngadi kau. Ini total ada berapa ya guys yang tahu? YG. Lu tahu ya di Twitter enggak? Oh, besok tanggal emang besok tanggal 20 yuk. Iya. Lah, cel, itu apa apa apa, apa 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 yang di Twitter? Yang Safa itu. Oh, dia tahu. Kasian anjir anak kecil. Gue ngikutin tapi kayak lu kok memancing gue sih. Nanti aja itu kalau showroom udah selesai. Itu ambilin gue minum dong yuk. Deh. Tolong, gue haus banget, gila. Ini kayak gila banget gue. Enak banget sumpah. Sumpah enak banget begini-gini. Kayak tapi ini mengganggu kalian enggak, guys? Suaranya. Enggak akan. Soalnya mau ini kayak gemes gitu. Janji inget spam PM. Iya, nanti aku kirimnya jam 23.59. Mending kan aku janji hari ini kan. Tapi kalau misalnya aku udah ngirim nih nanti, terus kayak misalnya lupa kekirim gitu. Kayak ya udah, maaf banget. I'm sorry, strawberry. Yuk, lu bisa pose kayak gini gak yuk? Demi apa sih gak bisa? Masa kak aku gak bisa pose kayak gini guys? Enggak, gue sariawan, sumpah gue mager di sosok kayak gitu. Lu pick me ya, pick me. Emang suka kata-kata gitu ya guys. Jangan yang kayak, ih gak sopan banget ngeliatin kakaknya pikmi, nanti aku digituin lagi. Itu bercanda doang guys. Kalau gak ngirim fix banget musuhan. Oh, kamu mau musuhin aku SS. Eh, jangan gitu deh. Jangan gitu deh. Mirip monyet tuh jahat banget. Gak apa-apa, emang kayak manusia itu kan ini, nenek moyangnya tuh monyet guys. Gimana pas inget Mami Anin dilihat di Wisman? Aku udah tahu, jadi kayak sudah mempersiapkan hati. Bikin TikTok? Bikin gak ya? Iya ya, bikin. Tapi gak tahu diuploadnya kapan ya. Soalnya aku belum ngedraft TikTok. bentar guys, bentar ya. Aku mau bersihin tangan dulu. Banyak foam. Janji gak nangis. Janji. Kalau aku puter lagu nih nanti Rafa share apa cuy, ini bangun gak? Untung gak bau. Mau gak? Tidur cel, ah ih kamu aja belum tidur. Cel, kemarin kita selif, oh iya. Yang mana tuh? Bentar ya guys. Puter lagu enggak? Kalian woi. Eh sumpah, kenapa ya? Aku tuh kalau udah enggak ada yang dilakukan tuh aku kayak langsung diem. Entah kayak capek atau emang enggak ada bahan ngomongnya gitu. Eh BTW tadi tuh aku ketumpahan ini, guys. Kalian udah nyadar enggak sih? Kalian tahu bakso ini enggak? Apa sih? Bakso tusuk. Dan aku tuh makan bakso tusuk tuh sebelum kan tadi aku kayak pergi kan sama keluarga aku kayak ke mall gitu. Terus aku tuh makan bakso tusuknya sebelum nyampe mall. Dan kan tahu what, gila bete banget, bad mood. Jadi tuh awalnya kan cuma setitik. Aku lap dong, aku basahin pakai air gitu kan. Dia melebar. Jadi kayak aku udah ya udahlah. Dan itu belum
gimana ya, belum belum melakukan kegiatan resminya, tapi kayak bajunya tuh kayak udah kotor, jadi tuh nggak mood tadi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tadi aku makan sushi kan guys, aku tuh makan sushi mulu. Mereka makan sushi tuh kebanyakan makan sashimi tuh bisa mati. Aku kayak makan sashimi mulu. Nggak kelihatan woi, tapi di real life kelihatan banget woi. Aku masukin dulu ya, kayak udah nggak muat ya guys di ininya. Kayak masukinnya tuh kayak harus satu-satu gitu, nggak bisa brutal banget. Oh nggak deh, aku simpan di kayak penyimpanan lain aja, nanti kalau dimasukin ke jar semua nggak bakal muat ya Brody. Yang bener. Kenapa slurp mulut? Ya karena emang kayak gitu deh guys, susah untuk dijelaskan ya. Shell gerejaan yuk, ah dia ngajak. Shell win-win mana? Ini Oppa. Oppa. Bentar deh. Oke okay guys, boleh nggak kita udahan? Jangan udahan dong. Kok nggak ada nahan aku sih? Yaudah aku udahan beneran deh. Kita ini responnya bakal kayak jangan Ashil, jangan, jangan udahan. Sugar Rush apa ya, Sugar Rush? Yuk. Yuk. Lupa, sumpah lupa. Parah lu. Lu gak informatif dah. Kayak semangat ya sih? Semangat. Sugar Rush antara orang yang suka makan yang manis-manis atau enggak? Yang suka makan yang manis Sugar Tooth ya. Sweet Tooth. Sweet Tooth maksudnya. Sugar Rush kayak orang yang kayak semangat deh. Semangat. Atau enggak orang yang suka nih, Sugar Rush. Papa lip aktif, orang oh, aktif. Hyper, ya, hyper. Mana lagunya? Nanti apa cuy bangun gak ya kalau kita putar lagu yuk? Jimin gak pundung kamu ke Win-Win. Ya, sebenarnya itu udah ada apa namanya fase yang aku lewatin gitu ya guys. Si Safa itu emang ngatain. Yuk nanti sih aja pas Win-Win selesai kita. Dia kayak ngatur-ngatur Jeno gitu, tau Jeno kan? Kan Jeno tuh di kayak disip-sipin sama Jimin sama Renjun kan. Terus dikatain Jimin sama Jimin kan. Jadi udah jangan deket-deket sama ini, kayak ngatur-ngatur gitu si Jeno. Jeno aja kagak tahu dia ya. Oh, itu gue kira si Safanya ini yang kena kayak bermasalah yang ngerti enggak sih? Iya, maksudnya yang kayak yang begitu. Ibu ini kocak banget, woi. Lihat yang awal di TikTok aja. Ah, mancing nih orang seru. Jujur banget cewek yang awal. Nanti gua bayangin tuh dosen gak tau apa. Di WA penyembahan tuh dong, Cel, boleh Cel. Bukannya itu Cel si menyerang nih Nasya. Nasya Nasya Shaliha. Ya lu mau gak tuh kita nama sama gua Nasya Shaliha dan Adzana Zelika. Wih deh. Nyambung. Kok dia ngadepnya ke situ sih? Gak tau nih. Dia gak mau kali ngeliat gue. Padahal seru gitu katanya. Lagi yuk, lagi udah jangan nanti aja. So tadi gue juga habis baca ininya yuk, ternyata yuk. Iya, gue juga, tapi gue tuh gak nemu yang si Safa yang ngatain itu. Enggak, tadi bahkan yuk. Ayang lo udah nelfon. Aja. Tapi lu tau kan sebenernya gimana? Tahu, gue udah baca. Menurut hukum maksud gue. Oh,
ya kayak bolehnya, gak bisa lah orang. Bolehnya yang namanya tercemar kan, iya, yang gak nuntut kan. Cocok banget sih, itu dia ibu-ibu. Shh, udah yuk, iya. Kecil, kayak ngapain. Ya guys. Bukan kepancing guys, tapi kayak di suatu sisi ada sisi yang relate, di suatu sisi ada yang kayak seru, dan suatu sisi ada yang kocak gitu. Kayak seru loh. Mana win-win, jauh-jauh deh, win-win. Banyak kocaknya, betul. Pengen disapa, iya Kak Arif. Pintunya kok kayak lemari, iya kan guys? Aduh kalian nih, kalian barusan mendengar kan suara pintu aku, jadi tuh harus diputar gitu loh pintunya, harus ditarik. Oh ya maaf ya Pupu, aku juga sayang Pupu kok. Bannernya dilihat. Apa nih? Mana sih? Mana sih? Ya, komennya hilang. Showroom bareng Ayu. Gak mau, dia gak bakal mau, sumpah. Udah deh guys, istirahat deh. Ini ya, gak sih istirahat gak sih guys? Aku bacain podium dulu ya. Eh, kok kita mendadak banget sih? Udah aneh, pasti kalian kayak langsung terkaget. Kaget. Eh, bentar. Mami Anin ngechat. Oke, kita baca dari nomor 13. Yang 13 ada Kak Nigel, yang ke-12 ada Kak Bedul Aureli, yang ke-11 ada Nama Rasang, yang ke-10 ada Kak Hadianto, yang ke-9 ada Kak AZ Hafa, yang ke-8 ada Kak Ash, yang ke-7 ada Kak Lazaru, yang ke-6 ada Kak Nessa Cel. Wede. Harta, tahta, azan syaliha, wan. Jadi. Terus ada Kak Firhan Fat, terus ada Kak S underscore S10, terus ada Kak Arifieri, terus ada Kak Emir Hakiman, dan Hakiman, Emir Hakimar maksudnya. Terus ada Kak Aan, Oshinnya siapa? Ashel dong, betul, pintar sekali. SS tuh. Mana sih SS-nya? Mana sih SS-nya guys? Nah kan kencang tuh suaranya tuh. SS dulu dong everybody. Aku kan mau screenshot, terus malah ke-lock handphonenya. Wah, udah mau selesai, kenapa banyak yang first visit, guys? Alay banget. Udah banyak gak sih guys? Yaudah, makasih ya yang udah nonton showroom aku hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Makasih yang udah nonton 8000. Bye bye, good night, good night, good night.